Kita masukin. Wow, langsung come on ya. Halo, selamat datang di CNS Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya. Kalaupun ada yang lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Ketemu lagi nih bersama saya untuk mereview sebuah mainan seru lagi ya. Dan seperti biasa, mainannya mainan jadul lagi ya. Mainan lama lagi, mainan bekas lagi, tapi masih seru untuk dimainin dan untuk dikoleksi. Mainan apakah itu? Mainannya itu masih dari filmnya dia. Nah, siapa tak kenal dia? Masih dari filmnya dia dan kebetulan masih terbungkus di dalam paket ini ya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, inilah dia. Satu. Nah, jadi paketnya udah kita buka dan ini dia isinya ya. Isinya adalah Lockseed Banana dan faceplate-nya si Kamen Rider Baron. Jadi teman-teman sebenarnya udah pada tahu ya, ini adalah milik si Kamen Rider Baron ya. Tapi sayangnya figurnya saya nggak punya, jadi diwakili sama si Gaim dulu ya di sini ya. Oke, jadi ini DX ya. Ini DX dan ini faceplate-nya untuk mainin di Shin Goku Driver. Jadi kemarin itu kan kalau teman-teman nonton video saya sebelum ini, saya unboxing Lockseed SG ada berapa buah tuh ya kemarin ya. Dan salah satunya kan ini ya. Salah satunya ini SG. Dan alhamdulillah sekarang saya akhirnya dapat yang di X-nya ya. Jadi kalau SG-nya itu kemarin murah, saya dapat cuman berapa ya, 45 apa 50 ribuan gitu. Kalau yang di X-nya udah pasti lebih mahal. Kemarin itu saya dapat dua ini satu set sekitar 150 ribu atau 160 ribu ya, saya lupa deh. Second, bekas, loose, dan kebetulan saya beruntung aja dapat gitu. Dan ini di X dan ini yang SG kemarin ya. Seperti yang Lockseed Orange juga sebenarnya nggak jauh beda bentuknya, tapi udah pasti yang paling kelihatan ya yang di X itu ada lampunya ya. Kalau yang SG itu nggak ada lampunya. Dan kita cobain ya, ini udah ada baterainya belum ya? Kita coba di on. Oh, udah include baterai. Oke, lumayan. Lumayan ya baterai ya. Walaupun baterai juga murah sih yang LR 44. Jadi suaranya itu, kalau kemarin kan yang SG suaranya itu ya berurutan ya. SG begitu ya suaranya ya. Kalau yang di X suaranya dia ada 3 tombol sebenarnya tuh. Tapi yang kita pencet yang bawa bunyi aja. Kita mau lihat lampunya ya. Battle start. You win. Rank up. Oke. Oke, suaranya seperti yang orange. Seperti yang ini ya, sama. Cuman banana aja. Oke. Sebenarnya ada Yulusnya juga nih. Nah, Yulus ya. Jadi ada 4 suara juga sama kayak dia nih. Terus kalau ininya dibuka, ini bukanya dia ke atas ya. Tuh, panahnya ke atas. Beda sama yang ini. Kalau ini bukanya ke samping. Yes, kalau ini bukanya ke atas. Nah, oke. Kurang lebih bedanya gitu ya.
Dan ini juga ya kurang lebih beda dengan SG gitu ya. Mirip-mirip lah ya. Belakangnya ini baterainya cuma 2, ini baterainya 3 tuh. Tapi dua-duanya bisa, dua-duanya sama-sama bisa dimainin sebenarnya. Dan kalau kita mau cobain udah pasti kita perlu ini. Sengoku drivernya ya, Sengoku drivernya. Dan kebetulan kan saya belinya satu set sama sama faceplate ya. Berarti faceplate-nya kita ganti dulu. Kita tahan dulu ya. Sengoku driver, faceplate-nya kita ganti. Kita masukin. Wow, langsung come on ya. Ganti faceplate langsung come on. Kalau dilepas juga lepas bunyinya. Pasang come on, oke. Okay. Come on kita coba ya. Jadi ini tadi udah nyala. Kita coba lagi deh, nyalain dari awal ya. Nah, itu baru dinyalain. Terus kita buka kuncinya. Nah, kita langsung pasang ke Sengoku driver. Oh, ada suara gituannya ya. Kita kunci. Nah, suara standby-nya ganti ya. Suara standby-nya ganti. Oke, kita hensin. Flash satu kali. Nah, jadi kita udah berubah ke dalam wujud Kamen Rider Baron, oke? Okay? Dan seperti yang orange juga, ini ada fitur finishernya, ada 3 finisher. Finisher pertama, 1 kali slice. Banana squash ya. Dan finisher kedua, 2 kali slice. Banana ole ya. Dan yang ketiga, slice 3 kali. 1, 2, 3. Banana sparkling. Oke, jadi kurang lebih fitur suara dari Lockseed Banana dan faceplate-nya seperti itu ya, kurang lebih ya. Dan ini kalau misalnya mau berubah jadi orang lagi, kita tutup dulu. Buka. Lock off. Kita cabut. Kita cabut ada suaranya ya. Oke. Oke teman-teman, kayaknya cukup reviewnya ya. Review si Lockseed Banana bersama dengan faceplate Baron ya. Jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Dan kalau teman-teman yang suka sama video ini, langsung aja di like. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe ya. Untuk yang mau kasih kritik, saran, dan info, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu review kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan lagi review-review seru selanjutnya di CNS Channel. Punya mainan keren itu gak mesti mahal. Bye.